Bedilar. Nah, kali ini kita punya stok PCP LDT Black Army yang ada di gudang kami ya. Untuk teman-teman yang penasaran terkait unit PCP LDT atau laras dalam tabung ini, kali ini kita akan coba untuk lihat berapa kali tembakan atau berapa kali shoot sih yang bisa dihasilkan PCP LDT ini ketika diisi angin 3000 PSI, teman-teman. Nah, apabila kalian penasaran, bisa tonton video ini dari awal sampai habis ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya kembali menyapa kalian semua dari channel ini, dan saya akan kasih bukti nih kepada teman-teman. Kalau biasanya banyak yang request ya, Mbak, tolong dibuatkan dong berapa kali tembakan sih senapanya, atau mungkin uji FPS atau uji akurasi atau groupingnya atau dan lain-lainnya. Nah, sabar dulu ya teman-teman. Kali ini kita kesempatannya masih ingin coba untuk tahu berapa kali tembakan sih unit senapan ini ketika diisi angin secara full, yaitu 3000 PSI ya. Jadi untuk senapan ini itu sebenarnya maksimalnya 3500 ya, namun untuk amannya tetap patuhi standar pabrik, yaitu safety pressure-nya di 3000 PSI, dan kali ini kita isi di 3000 PSI. Kita gunakan mungkin sekitar satu speed track tarikan aja kali ya teman-teman, dan kita lihat nanti berapa tembakan yang bisa dihasilkan ya. Kali ini kita pakainya mimis Hercules kaleng ya. Kalau teman-teman semua ingin akurasinya bagus atau juga mungkin tidak mudah ngaca ya teman-teman, lebih bagus itu pakai mimis kalengan ya. Apapun itu mereknya, mimis kalengan itu lebih bagus ya. Kalau mimis kiloan ya, itu kurang recommended teman-teman. Soalnya dia itu juga mudah pecah ya, terus mudah bengkok juga. Jadi kalau menurut saya lebih disarankan pakai mimis kalengan aja ya, kayak gitu. Oke, kita coba pakai satu speed. Oke. Satu. Oke. Dua. Tiga. Empat. Tembakan ke lima. Tembakan ke enam. Tembakan ke tujuh. Tembakan ke 8. Tembakan ke 9. Oke, tembakan ke 10. Kita lihat untuk anginnya. Oke. Di 10 kali tembakan tadi startnya di 3000 PSI. Oke, jadi di 10 kali tembakan dia ini sisanya sekitar 2700 ya. Jadi 10 kali tembakan itu mengonsumsi 300 PSI, teman-teman. Oke, kita coba lagi ya, sampai kita tahu berapa sih FPS-nya, berapa sih jumlah tembakannya ya. Nanti kita mungkin berhenti di sekitar 1000 PSI atau di sekitar 500 PSI atau 700 gitu ya. Oke, tembakan ke tembakan ke 11, ke 12, ke 13, ke 14, 15, ke 16, 16 ya teman-teman, ke 17, ke 18, 19. Oke, kata bahkan 20. Kita lanjut sampai 30. Coba. Oke. 21. Oke, 22. 23. 24. 25. Tembakan ke 26. Ke 27, ke 28, 29,
30. Oke, kita coba lihat lagi. Di 30 kali tembakan ini anginnya ada di 2000 PSI. Jadi untuk senapan ini di 30 kali tembakan itu mengonsumsi angin sekitar 1000 PSI ya teman-teman. Kalau mau saya lanjutkan sebenarnya masih panjang ya, tapi nanti bisa dipetik kesimpulan juga, bisa dipetik kesimpulan sendiri. Jadi 1000 PSI itu bisa menghasilkan 30 kali tembakan, di 3000 PSI itu bisa menghasilkan puluhan kali tembakan ya. Jadi kalau menurut saya di satu speed track tadi kan senapan ini cukup lumayan irit ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman bediler berminat dan juga tertarik untuk mengoleksi salah satu unit dari kami yaitu PCPL DT Black Army, silahkan untuk langsung hubungi CS kami. Gaya itu cukup 2,3 juta rupiah sudah bisa dapat PCPL DT atau laras dalam tabung ini. Kalau klaim dari saya cukup lumayan irit ya, karena memang tadi sudah saya coba 30 kali tembakan hanya mengonsumsi 1000 PSI. Jadi teman-teman bediler bisa untuk langsung order sekarang juga ke CS kami yang ada di bawah. Kami siap pengiriman untuk ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk beli, walaupun kalian rumahnya jauh, tenang aja, bisa transfer lunas, bisa juga COD, pokoknya dijamin beres ya teman-teman. Sikat sekarang juga, stoknya terbatas banget, cuma di harga 2,3 sudah bisa tebus PCPL DT Black Army ini ya. Stoknya terbatas, dan lagi ada promo spesial juga bagi 5 orang tercepat bisa mendapatkan harga yang minim dan juga miring banget ya teman-teman. Jadi segera hubungi CS kami sekarang juga. Oke teman-teman bediler, mungkin seperti itu dulu saja video kali ini terkait berapa kali shoot atau berapa kali tembakan hasil dari PCPL DT ketika diisi angin 3000 PSI. Kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa simpulkan sendiri ya, seperti itu. Oke, gitu dulu saja. Terima kasih banyak dan salam satu laras.